Studies. So, sekarang ni memang musim batuk sesema. Ramai kanak-kanak yang datang ke klinik untuk demam lah. Basically, bila kita check, kebanyakan yang ada radang tekak. Biasanya, apa yang doktor akan cadangkan ialah selain daripada ubat, kita akan suruh makan benda-benda yang sejuk tekak. Seperti contohnya, vanilla ice cream and yogurt. Of course, jelly agak-agak. So, di sini hari ini saya nak share beberapa jenis resipi agak-agak yang homemade, nampak menarik dan sihat untuk budak-budak. Di sini adalah antara buah-buahan yang kita akan gunakan pada hari ini. Kecuali blackberry ini, kita akan guna pada resipi kedua kita ya. Jom kita lihat apa steps seterusnya. Di sini saya akan kisarkan lebih kurang dalam 10 helai daun pandan dengan secawan air biasa. Kat sini kita boleh gunakan kain untuk tapis juga untuk dapatkan hijau natural dia lah. Yang ini buah mangga, saya gunakan lebih kurang dalam separuh biji buah mangga untuk resepi ini. So just blend je, blend sampai pekat. Actually tak payah tapis pun lepas tu. Nampak kan warna dia memang menarik. Dragon fruit, buah naga ni memang favourite anak saya lah. So sama juga, tak payah masuk air, blend je terus. Tapi yang ini kena tapis eh, sebab kita nak buang biji-biji hitam dia tu. Ha, tengok colour dia semua cantik kan, memang menarik. Tapi yang penting is natural. Lepas ni kita nak buat agak-agak transparent dia. So masukkan 300ml air dengan 5g serbuk agak-agak. Kita kacau sampai dia sebatilah, tak nampak gumpalan-gumpalan agak-agak tu. Nanti nampak dia didih macam ni, bolehlah padam api dia. Sorry mamis, di sini saya gunakan jus pandan yang sudah dibekukan. Sebab semalam saya buat kuih talam, tapi tak jadi ya. So kat sini ambil 100ml jus pandan dengan 100ml air jelly dan gabungkan. Yang ni pun sama, 100ml air mangga dengan 100ml air jelly dan kacau-kacau bagi sebati. Kat sini pula, puree dragon fruit yang kita blend tadi 100ml tambah dengan 100ml air jelly dan kita kacau-kacau. Sekarang kita nak buat agak-agak santan pula. So masukkan 100ml santan pekat. Lepas tu masukkan 100ml air. Kat sini masukkan 2g serbuk agak-agak. Kacau, kacau, kacau sehingga sebati dan larut. Lapisan hijau ni, kita tunggu biar sampai dia dah dingin sikit. Macam agak memejal lah. So kita cucuk-cucuk-cucuk supaya lapisan seterusnya akan melekat. Kat sini, saya bubuh lapisan santan dulu. So lebih kurang agak-agak setengah inci lah setiap lapisan kita buat. Dinginkan sekejap, lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit. Lepas tu teruskan dengan lapisan seterusnya. Yang ini warna kuning dari mangga tadi. Lapisan santan lagi. Ni warna merah, konon-kononnya warna merah tapi nampak lebih kepada warna pink lah, pink terang ni.
Tapi apa-apa pun, asalkan natural kan. Di sini ada beberapa jenis buah-buahan yang saya sediakan. So ada orange, blueberry, orange, raspberry, blueberry. Itu suara anak saya. Dia pun nak join mami dia. So buah orange tu kita buang dulu biji-biji dia tu. Blackberry dengan strawberry ni kita potong ikut cita rasa masing-masing lah. Tengok ni, nampak menarik kan? Di sini kita bubur 500 ml air dengan 5 gram serbuk agar-agar. So kita kacau-kacau-kacau bagi sebati. Nampak dia tidih macam ni, kecil-kecil buih, boleh tutup api. Dinginkan kejap, lebih kurang dalam 5 minit. Lepas ni, jom kita susun buah-buahan ikut cita rasa masing-masing. Tuangkan lagi sehingga menutupi buah-buahan tu. Kat sini sebenarnya saya terlupa nak lap dulu buah-buahan tu. Tengok buah blackberry tu nampak comot. Lepas ni kita boleh letak dalam fridge untuk bagi dia bentuk pepejal lah. Sebenarnya boleh je kita susun bagi cantik sikit supaya senang potong. Nanti taklah jadi macam saya potong sekat-sekat ni. Wow, cantik kan? Ni satu lagi. Inilah yang saya cakap tadi. Tengok yang blackberry tu, color dia dah keluar. Ni anak sulung saya. Dia memang pandai cakap, pandai ambil hati ni. Nice. Thank you.
itu je dari kami. Jumpa lagi.